Berhasil. Syukurlah. Bagus sekali. Untung saja Chen ikut membantu. Guru Wen, kukira hanya ahli formasi spiritual level 3 yang bisa mencapai kondisi formasi hati. Ada apa dengan anak muda ini? Iya. Wah, Nak, kau luar biasa. Hah? Apa formasinya berhasil? Dia memang monster gila mengagumkan. Akademi Spiritual Utara, Kantor Kepala Sekolah. Ini adalah kuota murid yang diberikan 5 akademi besar pada kita tahun ini. Siapa yang ingin membukanya? Kau saja. Tidak, sebaiknya kau saja. Sebaiknya tidak. Bagaimana kalau aku cuma dapat 3 kuota seperti seseorang tahun lalu? Pasti aku bakal dibenci. Itu karena 5 akademi besar cuma memberikan sedikit kuota. Tidak ada hubungannya dengan aku yang membuka kotaknya. Keberuntunganmu payah ya. Cukup! Apa kalian masih anak-anak? Mo, tahun ini giliranmu. Kita mati bersama. Berapa banyak? 5. Lumayan juga. Sepertinya mereka menyukai peningkatan kekuatan kita. Bukan cuma itu. Juga ada satu tempat khusus. Apa? Tempat khusus? 3 hari kemudian. Senangnya bisa kembali selamat ke Akademi Spiritual Utara. Akhirnya aku bisa santai. Hei, Bucan! Kakak Sian, maaf aku tadi refleks melakukannya. Aku kan cuma menyapa, tidak perlu galak begitu. Kali ini ku maafkan, kenapa lama sekali? Ayo cepat, Guru Mo akan mengumumkan 5 kuota untuk masuk ke 5 akademi besar. Kan masih ada waktu. Sian, aku pulang. Ikut-ikutan saja. Kamu yang ikut-ikutan. Aduh, kenapa mereka di sini? Ada apa? Biar aku jelaskan. Wah, Tan, jangan tiba-tiba muncul begitu. Dahulu kala, ada 2 sahabat yang sangat dekat, layaknya saudara. Mereka tumbuh bersama, menyukai hal yang sama, dan melakukan semuanya bersama. Siapa yang menyangka kalau cinta pertama mereka juga pada orang yang sama? Mereka berdua menyukai orang yang sama. Hidup jujur itu berharga, dan kesetiaan lebih utama. Tapi karena cinta, semua bisa binasa. Setelah jumlah pertarungan antara mereka yang tak terhitung. Lalu? Sepertinya keduanya ditolak. Jadi, mereka menghilang dari Akademi Spiritual Utara. Benar-benar kisah 2 sahabat yang malang. Ini memang sebuah tragedi. Jangan mengarang, kami belum menyerah, masih belum menyerah tahu. Kami bergabung dengan para petualang untuk berlatih agar bisa bertemu dengan Sian dengan kekuatan yang baru. Ah, jadi Tan membicarakan kalian berdua. Karena itulah tempat di 5 akademi besar. Aku dan Fan. Aku Woyun akan mengambilnya. Dan kau, Mu Chen, adalah pesaing terbesar kami. Baik itu posisi di akademi ataupun posisi di hati Xian, tidak akan kami serahkan padamu. Walau kalian berikan, aku tidak akan berani mengambil Kak Xian. Banyak lam! Guru Mo sudah mulai. Ayo kita ke sana. Semuanya sudah tiba. Kalau begitu, saatnya mulai. Tahun ini, jumlah kuota yang disediakan untuk masuk ke 5 akademi besar, totalnya ada 5. Tahun ini ada 5. 2 buah lebih banyak dari tahun lalu. Tenang. Selain ke 5 tempat ini,
akademi kita juga menerima satu posisi khusus. Posisi khusus? Kita biasanya hanya mendapatkan posisi normal. Posisi khusus ini adalah kuota level 2. Posisi inti yang hanya diberikan kepada mereka yang bertarung dengan baik di jalan spiritual. Ini adalah posisi khusus pertama yang diterima sejak ratusan tahun setelah akademi kita berdiri. Itu artinya, ini adalah kesempatan langka untuk kalian bisa masuk ke 5 akademi besar dengan keuntungan seperti ini. Apa kalian menginginkannya? Tentu saja!